Siap, tidur kita bersama. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Off air, Lesti di Brebes memang sukses menyita perhatian banyak penggemarnya, terutama penggemar Lesti Lover dan Leslar. Ya, karena memang suasana di tengah wabah pandemi ini ya sungguh luar biasa sambutan dan antusias mereka semua, hingga tak sadarkan diri Lesti meneteskan air mata saat menemui para fan mereka di acara yang diselenggarakan oleh Hajatan, salah satu pengusaha sukses di Brebes. Ya, Lesti menangis meneteskan air mata bukan karena diundang di acara tersebut, tapi antusias para penggemarnya yang luar biasa membuatnya terharu. Hal itu pun kemudian sampai pada Bang Bi, yang juga tahu kekasihnya meneteskan air mata ketika melihat banyaknya penggemar yang begitu antusias. Ya, Bang Bi sendiri merasa ya tak tega dan juga seakan-akan berbagi kebahagiaan dan ikut juga meneteskan air mata kah? Melihat sang kekasih begitu berbahagia, tentu dia pun akan selalu seirama senada dengan kekasihnya itu. Ya, Lesti pun sempat mengungkapkan bahwa moga akan bertemu lagi di tahun depan dengan berubahnya status dia menjadi seorang istri bagi seorang Rizky Billar, pesenetron yang ganteng, gagah, serta punya tanggung jawab besar bagi keluarga. Ya, kita mendoakan hal yang terbaik bagi hubungan Dedek Lesti dan Bang Bi. Moga di tahun depan akhirnya mereka bisa memantaskan diri menjadi sepasang kekasih dan akhirnya mengikat janji menjadi suami istri. Tentu itulah hal yang membanggakan dan membahagiakan di para hati netizen, terutama fan mereka Leslar tentunya, guys. Ya, lihatlah betapa senangnya, betapa terharunya Bang Bi menyaksikan sang kekasih mendapatkan perlakuan istimewa oleh para fannya, fan mereka, fan Lesti Lover dan Leslar. Tentu hal itu adalah berkah, barokah di saat hubungan mereka lagi luar biasa dan menjadi tokoh yang paling viral di saat ini. Ya, mereka adalah pasangan muda-mudi yang selalu didoakan untuk bisa menjadi sepasang suami istri nantinya hingga ajal memisahkan. Tentu hal-hal yang terbaik kita doakan bagi keduanya dan bagi keluarga kita semua. Semoga kalian yang nonton dan memberikan support yang luar biasa pada Lesti dan Billar mendapatkan berkah rezeki, usia juga diberkahkan sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi nusa dan bangsa tentunya. Ya, kita kawal sampai mereka halal. Itu saja kabar terbaru terkait Rizky Billar melihat sang kekasih bahagia. Tentu dia sangat bahagia dan ikut terharu. Orang terharu kadang-kadang tak terasa akan meneteskan air mata melihat sambutan yang luar biasa seperti yang didapatkan oleh Dedek Lesti di Brebes itu. Oke, jangan lupa
subscribe, nyalakan notifikasinya, dan share video ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.